Sementara itu, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengungkapkan perbedaan penentuan 1 Syawal sudah berlangsung lama. Hingga kini belum ada metode yang sama untuk menentukan 1 Syawal, sehingga perbedaan yang ada tidak boleh menjadi persoalan. Wapres meyakini sikap legowo dan toleransi sudah ada di masyarakat Indonesia. Malam Jumat itu dikira-kira itu belum imkan ru'yah. Karena itu diperkirakan istiqmal namanya, disempurnakan 30 hari. Ya. Karena 30 hari puasanya maka jatuhnya sesabtu. Sedangkan Muhammadiyah karena sudah di atas ufuk walaupun belum 2 derajat, dia masuk. Nah ini sudah lama diupayakan untuk bisa bertemu. Tapi belum ketemu metode yang bisa menyatukan. Oleh karena itu, maka yang ditempuh adalah adanya sikap bisa toleransi antara dua kelompok ini untuk masing-masing ya lebaran sesuai dengan keyakinannya, dengan hitungannya. Jadi bahasa Jawanya legowo lah. Dan itu sudah kita lakukan bertahun-tahun. Dulu pertama memang agak konflik sedikit yang antara metode ini ribut. Tapi belakangan tidak. Karena kita terus sosialisasi, edukasi, sekarang rukun-rukun saja. Sambil terus mencari metode untuk bisa mempertemukan dua metode ini, imkanur ru'yah dan wujudul hilal.